What's up guys, welcome back to my channel Roger Arix. Dan di video kali ini aku bakalan bermain Minecraft Pocket Edition lagi ya teman-teman. Dan di video kali ini aku bakalan ngajarin kalian jadi gimana caranya agar Minecraft Pocket Edition kalian itu bisa menjadi full grass ya teman-teman. Ya kan sebelumnya Minecraft yang default, yang Minecraft biasa aja, itu grassnya itu ya belum full grass ya teman-teman. Dalam artian itu hijau-hijaunya itu belum ketutupan ya untuk sisi-sisinya ya teman-teman. Dan oke, jadi caranya gimana teman-teman? Dah ya, tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan aja klik tombol subscribe di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Dan ya langsung aja kita bakalan ke caranya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi caranya gimana? Kalian tinggal aja klik link yang ada di deskripsi di bawah. Nanti kalian itu bakalan ke website MCPDL-nya ya teman-teman. Dan setelah itu teman-teman kalian tinggal aja ke bawah. Kalian ke bawah aja dan terus ke bawah. Dan ini dia teman-teman, yaitu ada downloadnya ya. Dan setelah itu teman-teman kalian tinggal aja klik yang ini dia teman-teman, yaitu download link Mediaware ya. Nah kita bakalan tunggu. Dan setelah itu kalian tinggal pilih klik here to continue di sini ya teman-teman. Nah, kita bakal tunggu juga. Dan nanti itu bakalan muncul Mediaware seperti ini ya, teman-teman. Dan di sini kenapa saya nggak langsung bagiin Mediaware? Karena biar menghargain kreatornya ya, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Dan langsung aja kita bakalan download aja untuk full grass ini. Nah oke, ini dia teman-teman, langsung aja kita bakal download. Dan setelah kalian download, langsung aja kalian pilih buka ya teman-teman. Nah setelah itu kalian pilih buka dengan Minecraft ya teman-teman. Nah kita bakalan tunggu ya. Jadi intinya kalian tinggal cari yang folder kalian yang sudah download tadi full grassnya. Setelah itu kalian tinggal buka. Dan setelah itu kalian tinggal buka dengan Minecraft ya teman-teman. Ya kita bakal tunggu ini ya. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat itu untuk itu ada di tulisan atas import started ya. Dan itu dia successful imported full grass atau all seed grass ya teman-teman. Dan di sini ini udah jadi ya. Setelah itu kalian tinggal ini, kalau ini pilih continue aja. Setelah itu kalian tinggal ke bagian setting teman-teman. Jadi untuk Minecraft versi 1.17.2 ini, jadi ini settingannya udah di bagian kiri ya teman-teman. Kan sebelumnya itu di bagian tengah sini ya. Dan oke, langsung aja kita bakal ke setting aja. Setelah itu kita bakal tunggu bentar. Dan setelah itu teman-teman kalian tinggal pilih aja global resource. Setelah itu kalian tinggal pilih my pack. Dan kalian tinggal ini dia, yaitu full grassnya ya teman-teman, atau all seed grass ya. Dan setelah itu kalian tinggal aktifkan aja. Setelah itu ini kan udah diaktifkan ya. Langsung aja kita bakal kembali. Oke teman-teman, dan di sini saya sudah berada di tampilan Minecraft yang awalnya. Dan setelah itu ini saya bakal ganti skin dulu ya teman-teman. Bentar, saya bakal ganti skin saya dulu. Dan oke teman-teman, setelah itu kalian tinggal pilih play aja. Setelah itu kalian tinggal pilih word kalian, atau kalian bisa buat word baru kalian ya teman-teman. Dan di sini mungkin saya bakal pilih word baru aja ya teman-teman. Kita bakal buat word baru aja. Oke teman-teman, dan setelah itu kalian tinggal pilih aja. Ini dia, kalau kalian bebas pengen survival atau kreatif, di sini saya bakal pilih kreatif aja ya teman-teman. Oke, di sini untuk eksperimental gameplaynya kalian gak usah diaktifkan juga nggak apa-apa ya teman-teman. Dan oke teman-teman, langsung aja kita bakalan ke wordnya ya. Oke teman-teman, dan di sini saya sudah berada di Minecraftnya. Dan langsung aja kita bakalan ke bawah dulu ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat itu untuk
grass-nya itu udah full grass ya teman-teman. Wow, keren banget kan ya. Nah itu dia. Dan bukan hanya grass yang ini saja teman-teman, tapi di sini tuh untuk dirt-nya juga iya. Kita bakal coba cari dulu ya. Dan oke teman-teman, langsung aja kita bakal coba untuk dirt-nya. Dan itu dia teman-teman. Wow, di sini tuh udah full grass ya untuk dirt-nya ya. Nah itu kalian bisa lihat itu untuk sekelilingnya. Dan oke teman-teman, jadi seperti itu untuk full grass atau all seed grass-nya. Dan di sini saya mengertinya itu hanya kedua ini saja ya teman-teman, grass dan dirt-nya saja ya. Sebenarnya itu masih banyak lagi item yang lainnya bisa full grass ya atau all seed grass ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan ya mungkin segini aja untuk video kali ini teman-teman. Oke teman-teman, segini aja untuk video kali ini. Dan thank you buat yang udah nonton sampai habis. Dan ya seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan saya Roger Arik, see you next time and bye.